kepentingan di sini yang merasa dirugikan untuk tabayun, untuk konfirmasi ya. Mudah-mudahan kalau Sunu nonton, Muibibi nonton, mereka mau kasih tahu. Kalau enggak gitu, bilang ini fitnah, sumpah gitu kan, enak kan kita diam kan. Kalau benar ngaku aja, terus kita juga insyaallah lebih baik kan. Sebetulnya yang bawa berita ini ke media kan kakak iparnya kan. Iya. Yang tadi dibilang saya tadi diundang di acara pagi-pagi, saya enggak tahu buat acara ini. Kalau saya tahu saya enggak datang, betul. Karena saya enggak enak sama Sunu, enggak enak sama Umi Bibi kalau nanti salah-salah ngomong. Nanti kita punya hubungan persaudaraan, punya hubungan kekeluargaan kan. Semua juga udah enggak mau ngomong. Kita cuma tunggu yang bersangkutan yang bicara. Oke, gitu seandainya foto itu benar tiap Ustaz? Gak apa-apa, benar kan nikahnya gak ada masalah. Yang masalah itu kalau jina bermasalah. Kalau orang nikah, harapan saya orang Indonesia jangan bully lah, jangan caci maki lah. Ya, maafkan, lupakan, udah ya. Biar kalau memang mereka mau bahagia dengan seperti ini ya biar.